baru pertama kali bertemu dan ta'aruf dengan Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, namun Kiai Haji Masruh atau Gusruh, pengasuh pondok pesantren At-Tahdzib di Desa Grenggeng, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ini, turut memberi apresiasi, doa, dan harapan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Semoga niat yang baik itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membutuhkan gitu, membutuhkan seorang itu yang bisa membawa masyarakat ke arah kebaikan yang lebih maju, meningkat daripada yang sudah-sudah. Jungle.